Halo pemirsa yang menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan penggunaan alat yang bernama Vortex Mixer. Vortex Mixer ini biasa digunakan untuk membantu kelarutan dari suatu zat yang ada dalam tabung reaksi. Vortex Mixer dilengkapi oleh panel pengatur putaran, tombol on-off, full untuk putaran terus-menerus, dan touch digunakan pada saat menggunakan tabung reaksi. Mari kita coba menggunakan alat ini. Pertama, atur putaran. Kemudian kita coba ke panel touch. Cukup tempelkan tabung reaksi, maka dia akan berputar. Dan ketika dilepas, dia akan berhenti. Untuk tombol full, dia akan berputar. Kita menempelkan tabung reaksi. Demikian video mengenai alat Vortex Mixer. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih dan junjung terus Safety Laboratory.